cukup. Ini cara mengatasi kompor yang macet. Kosong. Ini agak ngeces, berarti perlu dikasih bahan tambahan. Ini ya sudah rusak dan tompel bagian sini. Kan saya coba ganti dengan yang lebih baik. Masih terdengar suara ces ces ces. Ini bisa diakali dengan meninggikan dan menambahkan karet rames. Karet gelang seperti ini. Kurang lebihnya ya segini doang. Dimasukkan ke sini. Dicoba lagi. Sudah tidak terdengar suara ces. Aku coba nyalakan. Ini pemantiknya sudah mati, jadi sampai situ Pak Tito. Ternyata belum sampai. Bukti dikasih ini tidak nyala. Oh, tidak nyala. Matikan lagi. Regulatornya dicopot kembali. Siapkan tangan telapak tangannya dan menghadap ke atas. Bukan seperti ini ke nyamping, tapi ini menghadap ke atas. Selang regulatornya dan ditekan sampai minimal 50 kali. Ini 50 kali. Kita coba. Sampai atau tidak? Sudah sampai. Ternyata mati lagi. Saya ulangi lagi dan lebih banyak lagi ditekan. Jika saya tekan 100 kali. Sudah 100 kali. Kita coba lagi. Ternyata belum juga.
Ya kan, ku coba yang ketiga kalinya. Ini akan dengan cepat. Cukup. Kita coba lagi. Sudah terdengar suara jazz, itu berarti sudah masuk. Tipnya ini dikecilkan seperti ini. Nah, tinggal dicus pakai korek. Aman. Ini jangan masih gede lalu dicus lalu ngebut ke badan. Ya inilah tips singkat mengakali kompor yang mogok.